Assalamualaikum semua, bersama aku lagi dengan channel Buat Adik Percuma. Pertama sekali aku nak ucapkan ribuan terima kasih lah yang telah support video aku daripada dulu sampai sekarang. Yang belum support lagi, korang boleh tekan button subscribe dengan butang lonceng untuk mendapatkan maklumat yang lebih awal lah tentang Buat Adik Percuma. Kepada sesiapa yang ketinggalan dengan video-video baru aku post, korang boleh check dah dekat channel YouTube aku dan korang carilah yang mana korang berminat tentang aplikasi Buat Adik Percuma, Top Up Percuma dan game USD. Okay, pertama sekali pada hari ini video aku berkenaan dengan satu aplikasi yang kita boleh buat top up secara percuma dengan boleh dapat duit secara percuma lah. Serta aplikasi ni telah tambah feature yang baru, iaitu boleh dapat top up melalui boost. So tanpa buang masa, aku tak nak drag video ni terlalu panjang. So kita pergi kepada cara-cara register, kemudian kita masuk ke dalam app tersebut lah. Okay, nanti aku akan tunjukkan satu gambar kepada korang. Okay, dekat sini korang boleh tengok top up percuma dengan tambahan yang baru. Okay, ni tambahan yang baru, boost. Okay, sebelum ni boost tak ada. So, nanti kita tengok lebih detail ke dalam apps tu. Okay, top up free melalui boost. Okay, tanpa buang masa, aku tak nak drag video ni terlalu panjang. Aku harap korang tak skip lah video ni supaya korang lebih faham dan lebih mudah untuk register aplikasi tersebut. Okay, tanpa buang masa, kita pergi kepada cara-cara register terlebih dahulu. Okey, nanti aku akan letakkan link dekat description YouTube aku. Okey, apps ni terbahagi kepada dua device, iaitu Android dan iOS. Okey, dua-dua apps ni boleh dua-dua device ni boleh gunalah apps ni. Okey, tanpa buang masa, aku harap korang tengoklah video ni sampai habis untuk cara-cara register. Nanti apabila korang dah tekan dekat link aku, nanti automatik pergi kepada Play Store ataupun App Store. Korang direct je download, kemudian korang dah masuk, dah tekan open dekat aplikasi tersebut, nanti korang akan nampak satu dashboard macam inilah. Korang tekan confirm, kemudian korang akan nampak satu dashboard macam ni. Okay, dekat sini ada 3 slide. Korang slide je ke kanan sebanyak 3 kali. Kemudian korang dah slide sebanyak 3 kali, korang akan nampak satu page macam ni. Apabila korang dah nampak satu page macam ni, korang tekan create account. Okay, sebab korang tak ada account lagi, korang tekan create account. Apabila korang dah tekan create account, korang masukkan referral code 2DFLUQ. Korang boleh masukkan referral code ni 2DFLQ, kemudian masukkan first name, last name. Okay, yang ni korang buat je apa yang korang suka. Kemudian Malaysia, kemudian location. Okay, kat sini ada pilihan lah location yang mana korang berminat. Kemudian korang tekan proceed. Apabila korang dah tekan proceed, korang masukkan email korang. Okay, email yang aktif lah. Kemudian password ni korang buat je password apa yang korang suka. Kemudian masukkan lagi sekali password. Kemudian tekan proceed. Apabila korang dah tekan proceed, korang akan nampak satu lagi page macam gini. Masukkan jantina, tarikh lahir dengan monthly household income. Okay, lepas tu kemudian korang tekan proceed. Apabila korang dah tekan proceed, korang akan nampak satu message macam gini lah. Verification email will be sent to email tadi lah yang kita register. Kemudian kita just tekan confirm. Apabila kita dah tekan confirm, korang just tick je semua ni. Okay, tick, 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 tick. Apabila korang dah tick semua ni, korang tekan I agree. Apabila korang dah tekan I agree, nanti akan keluar satu page macam gini lah. Ataupun korang boleh direct ke Gmail korang, ataupun tekan open email. Kemudian korang pergi dekat Gmail korang, korang akan nampak satu message lah daripada Milieu Survey untuk verify ataupun sahkan email. Kemudian korang tekankan sahkan email. Sekiranya korang tak dapat email macam gini, okay, Gmail standard ada 3 tempat untuk cari verify email, iaitu primary, promotion dan spam. Korang boleh cari dekat bahagian situ kalau tak jumpa dekat ketiga-tiga tu. So korang akan jumpa kat salah satu lah. Kemudian korang tekan sah kat email. Apabila korang dah tekan sah kat email, automatik korang punya Milieu Survey dah verify. Okay, tanpa buang masa, kita pergi kepada Milieu Survey, apps Milieu Survey. Aku akan tunjukkan dalam dia macam mana. Okay, ni Milieu Survey. Nanti korang masuk-masuk, nanti automatik dia akan dalam bahasa Inggeris. So kita akan tukar dulu lah, mungkin korang tak faham dalam bahasa Inggeris sebab survey dia pun dalam bahasa Inggeris. Okay, korang pergi dekat titik 3 ni, kemudian korang pergi dekat bahagian tukar bahasa. Okay, kat sini korang boleh tengok lah kalau bahasa Inggeris nanti dekat sini tulis change language. Korang just tekan tukar bahasa, kemudian pilih lah. Okay, pilih bahasa Malaysia. Okay, dekat sini aku punya tak ada tinjauan. Tinjauan ni bermakna survey. So nanti kalau korang nak tahu survey dia macam mana, aku akan letakkan link lagi satu tentang aplikasi ni. Sebab aku dah buat baru-baru ni tentang aplikasi Milieu Survey, aku dah jawab survey dia macam mana. Sebab
Sekarang tak ada survey lagi untuk aku sebab aku dah jawab. So aku nak tunjuk pada hari ni aku nak tebus salah ganjaran sebab aku dah cukup point. So tanpa buang masa, aplikasi ni aku tunjukkan ganjaran dululah. Dekat sini korang boleh tengok ada GrabGift RM15, GrabFood 15, Zalora 20. Okay, ni ada feature baru, 15,000 persamaan 15,500 mata persamaan dengan RM20 dompet boost lah, e-wallet. Kemudian 20,000 persamaan dengan RM30. Okay, kredit kat sini kita boleh baca hanya untuk akaun Prabaya, Selcom, Digi, Maxisti untuk dan New Mobile sahaja. Okay, dekat sini aku dah boleh claim dah yang mana aku berminat. So kat sini korang boleh tengok paling banyak adalah boost RM50 persamaan dengan 50 kredit. Okay, sama je beza dia, tak ada beza pun. Kat sini 33,000, sini 33,500. So aku dah boleh claim dah sebenarnya. Okay, aku dah boleh claim dah sebenarnya salah satu. So akhirnya aku nak claim. Sebab semua yang top up ni aku rasa aku tak memerlukan sebab aku pakai bill. So aku akan claim kat sini PayPal lah. Okay, kat sini aku tunjukkan kau orang. Kat sini korang boleh baca syarat-syarat dia lah. Korang just tekan, korang boleh baca syarat-syarat dia. Okay, so aku akan claim ke PayPal. So korang tekan je. Kat sini ada 30,500, 10 USD persamaan dengan RM40. RM40 lebih lah ikut mata wang USD. Okay, kita tekan tuntut. Kemudian masukkan alamat PayPal. Okay, so kita masukkan alamat PayPal kita. Pastikan alamat PayPal kita betul lah. Kita check lah 2-3 kali kita baca sama ada betul atau salah. Muhammad. Okay, aku rasa aku betul PayPal aku ni sebab aku ada 3 PayPal. So aku just serah je lah. Okay, pastikan maklumat anda betul untuk mengelakkan sebarang penangguhan. Soalan, email, okay. So aku akan hafal lah dia punya email sekiranya aku ada masalah. So tak ada masalah, kita tekan hantar. Okay, kat sini korang boleh baca ganjaran anda sedang disediakan untuk anda. Ganjaran yang telah anda tuntut akan diproses dan dikredit. Okay, 10 hari bekerja. So hari bekerja Sabtu Ahad, aku rasa cuti ke. Terima kasih kerana menyokong. Okay, kembali kepada menu. So point aku pun berkurangan. Okay, kat sini point aku pun dah berkurangan. So macam mana aku nak kumpul point ni? Sebab aku orang boleh tengok aku jawab survey ya. Okay, banyak-banyak survey aku jawab, aku jawab, aku jawab sampailah sekarang aku boleh tebus point. So kat sini korang boleh carilah yang mana korang berminat. Untuk masa sekarang, survey adalah satu hari sekali. Okay, sekiranya korang dah jawab hari ni pukul 7.12. Okay, 7.12 petang ni. So kalau korang nak jawab survey untuk besok pukul 12 dah ada dah surveynya. So korang boleh alert lah. Okay, sampai situ sahaja channel Buat Adik Percuma. Assalamualaikum.